Alhamdulillahirrahmanirrahim Salat wa salam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa mantabihum bihsan ilayu middin amma ba'd Alhamdulillah Ini di malam ketujuh Kita berada di Bulan Ramadan Kita sebelum Salat terawih kembali melanjutkan Kajian kitab Majalis Syahr Ramadan di hari ini kita melanjutkan di majelis ketujuh. Masih pembahasan yang kemarin ya, golongan kelompok atau pembagian manusia dilihat dari puasa pada bulan Ramadan. Kemarin kita sudah membahas 5 golongan yang disebutkan oleh Syekh Rahmahullah Golongan yang pertama itu Seorang Muslim, balik berakal, sedang tidak safar, dan tidak sakit. Yang kedua, anak kecil yang belum balik. Kemudian, yang ketiga, yang gila ketika masuk bulan Ramadan, dia gila. Yang keempat, orang tua, tapi yang sudah pikun ketika masuk bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ini kita sudah ambil kemarin. Di malam hari ini, kita masuk lagi di majelis ketujuh ini. Di golongan manusia yang disebutkan oleh penulis rahmatullah Ta'ala. Eh, karena pembahasannya panjang, belum hanya sebutkan dua. Jadi di malam hari ini dua golongan lagi. Nanti di kan semuanya sepuluh. Kita kalau kita melihat jenis-jenis manusia ketika masuk bulan Ramadan maka ada sepuluh golongan. Nah, di kemarin lima, malam ini dua, berarti nanti sisa tiga. Ya di majelis yang ke 8 nanti besok insya Allah. Di malam hari ini kita baca majelis yang ke-7. Siapa baca hari ini? ده اه -ah, بسم الله الرحمن الرحيم قال مسنف رحمه الله تعالى المجلس السابع في طائفه من اقسام الناس في الصيام الحمد لله المتعالي عن الانداد المقدس عن النقائص والاقداد المند المتنزه عن الصاحبة والاولاد رافئ السبع الشداد عالية بغير عماد ووادع الأرض للمهاد مثبتة بالراسية الأطواد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد، مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد، في بحار لطفه تجري مراكب العباد، وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد، وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد. وبعينه ما يتحمل المتحملون من أجله في الاجتهاد يرى دبيب النمل الأسود في السواد ويعلم ما توسوس به النفس في باطن الاعتقاد جاد على السائلين فزادهم من الزاد وعطى الكثير من العاملين المخلصين في المراد أحمده حمدا يفوق على الأعداد وأشكره على نعمه وكلما شكر زاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الرحيم بالعباد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل بلاد صلى الله على صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذل من نفسه وماله وجد وجاد وعلى أمار الذي بالغ في نصر الإسلام وأجاد وعلى عثمان الذي جهد جيش الأسرة فيا فخره فخره يوم يقوم الأشحاد وعلى علي المعروف بالشجاعة والجلاد وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما baik ini tentunya seperti biasa pendahuluan beliau rahmatullah taala sebelum masuk di pembahasan inti dari majelis di bulan Ramadan. Kata Allah, Allah ta'ala majelis yang ketujuh. Tentang pembagian manusia di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Beliau bilang Alhamdulillahil muta'al anil andat Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Dari tandingan-tandingan al anin yang disucikan dari kekurangan dan adat sama tandingan-tandingan Allah disucikan dari tandingan karena Allah adalah al ahad seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang kita hafal semua Allahu di surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal. Tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Al-munazzahi al-munazzihi anis sahibati wal aulad. Harusnya al-munazzahi ya. yang disucikan. Salah harokat berarti itu. Yang disucikan dari istri dan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya istri, tidak punya anak. Ini keyakinan daripada kaum Muslimin. Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Nasoro, karena mereka punya Tuhan tiga. Ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Naudzubillah. Ini dibantah di surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Walam Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid. Tidak punya anak Walam yulat Dan tidak diperanakan Iya yeah. Allah tidak punya anak Apalagi punya istri Tidak ada Iya Walam yakun lahu kufuan ahad Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah nah, karena kalau punya anak Kan Ada yang serupa dengannya Allah tidak ada yang serupa dengannya Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Rafi sab'i shidat Allah Subhanahu wa taala mengangkat tujuh yang kokoh yaitu maksudnya langit. Bigoiri imat tanpa tiang untuk melihat langit. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya tujuh lapis tanpa tiang dia berdiri kokoh. Tidak ada yang mampu seperti itu kecuali Rabbul Alamin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta. Wa wadi'ul ardh lil miha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan bumi di bawah langit sebagai mihat ya tempat kita menetap yang diam tidak bergerak karena yang bergerak itu matahari bumi tidak bergerak bumi tidak bergerak itu keyakinan kaum muslimin ya berdasarkan ayat Al-Qur'an karena yang berjalan mengelilingi bumi bukan bumi tapi matahari ya tapi matahari yang berjalan mengelilingi bumi. Adapun bumi tetap, ya tidak berjalan. Musabatatan birrosiatil atwad yang mana bumi ini dikokokkan dikuatkan oleh arrosiat gunung-gunung yang besar. Karena gunung ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini sebagai Masaknya bumi supaya tidak bergerak. Supaya tidak bergerak. al ala siril kulubi. Yang Allah subhanahu wa ta'ala segala puji baginya. Karena dia yang mengetahui rahasia hati. Apapun isi hati kita, Allah tahu. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wa, wa maknunul fu'ad. Dan yang tersembunyi di dalam hati. Itu Allah tahu. Allah mengetahui yang jahar, yang nampak, dan juga yang tersembunyi. Juga yang tersembunyi. Mukaddiru makana ma yakunu dalali Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mentakdirkan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Semua yang telah berlalu, itu ketahuilah takdir Allah. Iya, takdir Allah. Dari seluruh makhluk sebelum kita Sebelum kita Sekarang ini Dari dulu Sebelumnya Diciptakan Adam bahkan Semuanya itu ditakdirkan oleh Allah Berupa kesesatan dan petunjuk Kalau ada orang sebelum kita mendapat petunjuk Maka itu takdir Allah Demikian pula kalau ada yang sesat dan mengenal jalan menuju Allah Subhanahu wa taala maka itu juga takdir Allah. Semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di atas takdirnya. Kita lahir di dunia ini itu sudah tertulis bahagia ataupun sengsara. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi SAW menjelaskan penciptaan manusia. Setetes mani 40 hari pertama. Kemudian berubah menjadi setetes darah 40 hari kedua. Kemudian menjadi daging 40 hari ketiga. Yaitu 4 bulan jadinya usianya. Datang malaikat. Allah utus malaikat untuk meniup ruhnya meniup di usia itu 4 bulan 3 kali 40 hari 3 kali 40 hari iya yeah. data malaikat diutus oleh Allah untuk meniup ruhnya di situ dituliskan rezekinya iya yeah, dituliskan ajalnya dan dituliskan apakah dia termasuk orang yang bahagia ataupun orang yang sengsara itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bihari tajri marakibul ibad. Di lautan kelembutan Allah berjalan ya kendaraan hamba. Antum coba lihat kapal di laut. Itu dia tidak tenggelam bukan keahlian ilmu orang yang punya ilmu tentang pembuatan kapal. Tapi itu adalah Allah yang menentukan kalau dia di situ tidak tenggelam. Ya kan? Kalau kita bercerita karena ringan, makanya tidak tenggelam. Tidak ada kapal besi, tidak tenggelam juga. Iya, coba antum lihat di langit. Kenapa burung bisa tertahan di atas, tidak jatuh? Tidak ada yang menahannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu berjalan dan berbuat di atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maidani hubbihi tajulu khailul Di medan kecintaannya berjalan kudanya para az Orang-orang yang zuhud yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa cukup apa yang, terhadap apa yang diberikan oleh Allah wa talibina wa muntahal dan hanya kepadanya lah puncak dari harapan orang-orang yang meminta semua orang yang menginginkan kebahagiaan maka puncak dari permintaan mereka hanya kepada Allah wa muntahal dan hanya kepadanya lah ujung dari maksud dan niat kita semua kita baik orang jahat ataupun orang yang beriman itu pasti menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti menuju Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِأَيْنِهِ min ajlihi fil Dan, dengannya lah, orang-orang yang menanggung, beban, karenanya mereka menanggung di dalam bersungguh-sungguh dalam berjihad. Karena tujuan mereka hanya berjalan kepada Allah, maka mereka bisa menanggung apa yang ditanggung dari amalan-amalan ketaatan yang mereka lakukan. Ya aswa di Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Seluruhnya Allah lihat. Bahkan kata beliau, Allah melihat langkahnya semut hitam, di kegelapan, kalau kita manusia susah untuk melihat, kita hanya melihat yang mampu, kita lihat saja sesuai dengan kelemahan dan kekurangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segalanya, bahkan Allah melihat langkah semut yang hitam di tempat yang hitam itu. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terbetik, terbisik di dalam diri kita, di dalam ya, batin keyakinan kita. Allah tahu apa isi hati kita. Apa yang kita butuh dalam kehidupan ini. Apa yang kita niatkan dalam seluruh amalan yang kita lakukan. Apa yang kita rencanakan dari setiap tindakan yang kita perbuat itu Allah tahu. Ini nanti akan muncul dengannya, ya tentunya rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jada ala sa'ilina fazadahum ala minaz Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang-orang yang meminta, maka Allah menambah mereka berupa tambahan yang mereka inginkan dari permintaan itu. Wa atol kathira minal amilin al mukhlisina fil murad. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebanyakan dari orang-orang yang beramal lagi ikhlas dalam keinginan. Banyak. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas, maka banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Ahmadu hamdan yapuku alal adad. Saya memuji Allah, pujian yang melebihi hitungan, melebihi bilangan. Saya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan setiap kali kita bersyukur, setiap kali nikmat itu disyukuri, maka dia akan bertambah. Bagaimana ayat lain? Kalau kalian selalu bersyukur, maka saya akan menambah nikmat itu kepada kalian. Wa syahadu ilaha illallah wa la Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa la syarikalah semata tidak sekutu baginya. Lahul mulku hanya miliknya kekuasaan. Ar-Rahimu ibad yang maha merahmati hamba-hambanya. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad hamba dan rasulnya. Al-Mab'utu ila jami'il qalqi fi kullil yang diutus kepada seluruh makhluk di setiap negeri. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi. Salawat Allah atas beliau dan atas sahabatnya, Abi Bakar. Alladhi badala min nafsihi wa malihi wa jad. Yang telah menyerahkan dirinya, hartanya, dan kedudukannya. Wa ala Umar alladhi bala ba gopi nasri islam wa ajad. Dan juga salawat Allah atas Umar yang telah bersungguh-sungguh dalam menolong Islam. Ya, dan iya aja memperbaikinya menyebarkan dan membesarkan Islam wala utman alladhi jahaza jaisal usra juga salawat Allah kepada Utsman khalifah yang ke, yang ketiga yang telah menyiapkan pasukan saat masa susah fa Fakruhu yauma yakumul ashad wahai betapa bangganya nanti dia di hari ya semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala aliyinil ma'rufi bisyaja'ati wal jila. Juga salawat Allah atas Ali ya khalifah yang keempat menantu beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terkenal dengan keberaniannya. Wa ala jami'il al wal ashab dan atas seluruh keluarga dan para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Wassalamu taslima. Ini PENDAHULUAN DARI BELAURAHMAALLAH. KEMUDIAN BELA UKATAKAN. ثم قال رحمه الله تعالى إخواني قدمنا الكلام عن خمسة أقسام من الناس في أحكام السياح. ونتكلم في هذا المجلس عن طائفة أخرى من تلك الأقسام. فالقسم السادس المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام. والصيام واجب عليه حينئذ فإذا فإذا لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام والفطر سواء طلت مده سفره ام قصرت وسواء كان سفره طائرا طارئا لغرض ام مستمرا كسائك الطائرات والسيارات الاجره لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي, وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفتر ولا المفتر على الصائم. ما شاء الله. رحم الله. اخواني saudara-saudaraku, kodam kalam an minan nas. Kita telah berbicara sebelumnya tentang lima bagian manusia dalam hukum puasa. Sekarang di majelis ini, majelis ketujuh, kita akan melanjutkan pembicaraan tentang kelompok lain. Golongan yang lain dari golongan manusia ketika datang puasa di bulan Ramadan yaitu sekarang yang keenam yaitu al musafir orang yang bersafar jadi ada orang datang puasa di bulan Ramadan datang bulan Ramadan dia musafir apa hukum baginya al musafir idha lambat lam bisa bisafari tahayul alal fitr tapi ingat safar yang nanti itu hukumnya itu safar yang tidak dia niatkan untuk menghindar dari puasa. Bukan safar, safar deh supaya tidak puasa. Sebentar kembali lagi. Bukan. Bukan safar tahayul. Misalnya siang hari ndak boleh, dia kan tidak, dia kan boleh datangi istri. Caranya, ayo kita safar. Kemalino. Supaya kan tidak perlu bayar kafaro. Jadi ayo safar kemalino. Supaya apa? ya bisa lagi. Begitu. Ini namanya safar apa? Safar tahayul. Ingin lari dari kewajiban atau ingin melakukan pelanggaran. Yang dilarang di siang hari di bulan Ramadan. Ingat safar yang kita bicarakan sekarang adalah safar yang tidak dimaksudkan itu. Memang kita mau safar. Ada keperluan. Kalau dia maksudkan itu supaya lari dari kewajiban puasa, ya, maka haram baginya untuk berbuka saat safar haram. Kalau dia safar karena supaya tidak berpuasa, haram baginya. Tidak boleh. Bahkan wajib dia berpuasa, dihukumi dengan lawan daripada niatnya. Lawan daripada niatnya. Karena koeda umum dalam koeda pikir, ya. Ya. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi, uqiba binakidi qasdihi siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukumi lawan dari maksudnya. Tadi kan maksudnya dia, dia bersafar supaya tidak berpuasa. Maka dihukumi dengan lawannya. Wajib baginya dia berpuasa. Iya, tadi dia sabar supaya bisa berhubungan siang hari di bulan Ramadan sama istrinya. Dihukumi dengan lawannya. Dia jadinya tidak bisa. Kalau dia lakukan tetap bayar kafaroh tetap bayar kafaro, 60 orang miskin iya Allah lam at ini kalau dia safar tidak maksudkan untuk menghindar dari kewajiban puasa maka dia diberikan pilihan antara berpuasa atau berbuka boleh hukumnya jadi orang yang safar yang tidak wajib dia tidak puasa dan tak wajib juga berpuasa karena diberikan apa? Keringanan. Yang mau berpuasa silakan, yang tidak berpuasa silakan. Sama saja apakah waktu safarnya lama atau pendek. Sama saja apakah safarnya tiba-tiba atau safarnya terus-menerus. Seperti kata Bola Rahman kasa iki atau irot. Seperti ya, ya. Apa? Pilot Seperti pilot Dan saya rotil ujro Orang-orang yang menjadi sopir mobil sewa Kan namanya dia bekerja sebagai sopir Pasti sapar kan? Terus, sama saja Pokoknya dia diberikan keringanan Untuk berpuasa atau tidak Berpuasa Tapi wajib nanti diganti di hari yang lain Makanya kata beliau um, Boleh dia berbuka Li umumi kawli ta'ala karena keumuman firman Allah Taala kana maridon ala safarin fa min ukhor siapa di antara kalian yang sakit atau lagi safar maka kalau dia berbuka tidak puasa dia ganti di hari yang lain yuridullahu yusra wala yuridu bikumul Allah Subhanahu wa taala ingin kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian karena namanya safar, orang kadang berat baginya apa? Untuk berpuas Berat baginya untuk berpuas Iya. Maka orang yang bersafar itu, dia lakukan yang mudah baginya. Kata beliau rahmatullahu ta'ala, wal abdulil musafir fi'ilul ashal alaihi minasyam wal fitr Wa intasaya, wa intasawaya, fasawmu abdul. Masya Allah seorang yang sedang sabar, itu dia lakukan yang mudah baginya kalau mudah baginya puasa puasa kalau tidak mudah baginya puasa boleh kalau sama saja sama-sama diberikan kemudahan mau puasa ataupun tidak maka puasa lebih utama puasa lebih utama Kenapa kata asrau bi Ibro matihi karena itu lebih cepat membebaskan tanggung jawabnya. Karena kalau dia mampu berpuasa, ya kemudian dia tetap membiarkan supaya dikodo nanti. Nanti itu agak sulit. Iya. Untuk melakukannya. Maka kalau sama ini. Kecuali berat baginya untuk berpuasa. Nah, tentunya ini kita dianjurkan untuk tidak berpuasa kalau berat bagi kita untuk berpuasa. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu perjalanan dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri, ya di siang hari panas orang-orang sedang berpuasa di musim panas dan para sahabat waktu itu jalan kaki mereka lagi sabar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik kendaraannya. Kata Nabi kepada para sahabat melihat keadaan mereka isrobu ayuhan nas minum batalkan puasa kalian. Jadi Nabi izinkan. Ini menunjukkan bahwa orang yang sedang safar boleh apa? Berbuka. Pak Abu, para sahabat tidak lakukan karena dia dia mereka lihat Nabi tidak minum. Tapi Nabi menganjurkan minum silakan. Batalkan puasa kalian. Dan beliau sebutkan inilah tumit lakum. Saya tidak sama dengan kalian. Ini aisarukum, ini rokit. Beliau bilang saya mudah bagi saya untuk puasa ini karena saya naik kendaraan. Sementara para sahabat apa jalan? Jalan kaki. Tentunya yang naik kendaraan berbeda keadaannya dengan apa? Orang yang jalan kaki. Jadi ini dilihat. Di sini bisa kita lihat maka dia lakukan yang seperti yang kita katakan tadi, yang mudah. Kalau memang sulit bagi kita puasa buka. Jangan berpuasa. Lihat Nabi di sini. Belum bedakan. Saya naik kendaraan, kalian jalan kaki, Silahkan minum. Tapi para sahabat tidak mau karena Nabi tidak buka puasa. Pak, sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka melihat itu para sahabat mereka tidak mau buka. Maka Nabi SAW melipat kakinya, maksudnya mau turun dari kendaraannya dan belum turun, dan minum. Maka para sahabat pun semuanya apa minum? Rasulullah contohkan bahwa kalian juga harus minum. Ini dalilnya bahwa kita dalam, dalam safar, lakukan yang mudah bagi kita, lakukan, lakukan yang mudah bagi kita, lakukan, bahkan. Kalau kita paksa melakukannya dalam keadaan berat bagi kita, maka itu bukanlah kebaikan. Bukanlah kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau lagi safar, beliau melihat ada kerumunan, ya, melihat seseorang yang telah dinaungi, dipayungi. Nabi berkata, "Maha ada, ada apa ini? Kalau para sahabat itu bilang, Soim, dia sedang berpuasa. Dia sedang berpuasa. Iya. Fakolan Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, Laisa minal birri asyamu safar. Bukan termasuk dari kebaikan seorang berpuasa kalau saat safar. Bukan termasuk kebaikan kalau seorang berpuasa saat safar. Ini kata Nabi SAW bagi yang berat begini keadaannya sampai dia dipayungi karena dia paksakan dirinya untuk apa berpuas jadi kata Nabi bukan dari kebaikan bukan daripada kebaikan bahkan Nabi saw pernah juga melihat orang yang berat untuk berpuasa saat safar dan dia paksakan untuk berpuasa kata Nabi saw ulah ikal uso mereka itulah orang-orang yang bermaksiat karena Nabi bilang berbuka. Tapi mereka paksa untuk apa? Berpuasa. Kata Nabi, mereka itu orang yang bermaksiat. Ula ikal osa. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Ini kata Nabi SAW. Jadi dikatakan, dia adalah orang yang bermaksiat. Dengan dalil-dalil ini, bisa kita pahami bahwa safar itu membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Itu pertama. Kalau kita ditanya, mana yang lebih utama? Kita berpuasa atau tidak? Maka, kalau sama keadaannya, safarnya tidak memberatkan kita untuk berpuasa, maka lebih utama untuk berpuasa. Lebih utama untuk berpuasa, tapi kalau memberatkan, kalau memberatkan, kita, kalau berpuasa, berat bagi kita, maka yang utama kita tidak berpuasa dan kita ganti nanti di hari yang lain saat kita tidak safar. Ini golongan yang keenam. Golongan yang ketujuh. Summa qala rahimahullahu taala al-qismus sabi' al-maridu alladhi yurja bur'u maradi wa lahu salasu halatin ihdaha alla yashuqqa alayhi as-sawmu wa la yadullu fayajibu alayhi as لأنه ليس له أذر يبيح الفطرة الثانية أن يشق عليه الصوم أن يشق عليه الصوم ولا يدره فيفتر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويكره له الصوم مع المشق مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتي رخصه أن تؤتى أن كما يكره أن تؤتى معصيته، راو أحمد وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، الثالثة أن يد الله أن الله الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم، لقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. إن الله كان بكم رحيما. وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، رواه البخاري ومن حقها ألا, تدره ألا تدرها ألا مع وجود رخصة الله سبحانه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضلال ولا دلال. Akhlajahu ibnu majah wal hakim. nawawi. Walahu turukun yuqawi ba'duha Baik, sampai situ. Ini golongan yang terakhir di malam hari ini. Karena dua golongan. Golongan manusia yang ketujuh ketika datang bulan Ramadan. Al-Marid. Kita sudah pernah membahas sebelumnya orang sakit. Tapi ini sakitnya beda. Yaitu Al-Marid alladhi ladiyur Jabur Umarudih. Orang sakit yang diharapkan kesembuhan sakitnya, kalau yang sebelumnya sakit tapi tidak diharapkan lagi. Apa kesembuhannya? Kalau itu, dia tidak berpuasa dan bayar fidyah, tidak berpuasa dan bayar fidyah. Kalau ini sakit tapi diharapkan kesembuhannya. Nah, kalau orang sakit dan diharapkan dia akan sembuh dari penyakitnya, ada tiga keadaannya: terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Nah ini harus jadi tidak selamanya bilang sakit. Oh, alhamdulillah harus lagi. Iya, <laughs> kan begitu. Ada tiga rinciannya. Kalau sakit maka dilihat masuk di mana itu. Tidak mutlak sakit langsung. Boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ada tiga jenis sakit yang diharapkan kesembuhannya. Pertama, Ndak berat baginya puasa dan ndak berbahaya, ndak menambah sakitnya kalau dia berpuasa. Jadi dia memang sakit. Tapi puasa dia waktu itu tidak berat baginya dan ndak menambah sakitnya. Ini wajib baginya puasa. Eh ada orang sakit flu. Hanya sakit flu, ndak ada kaitannya dengan perutnya. Sakit flu kalau dia puasa, tidak berbahaya baginya. Flu-nya tidak bertambah. Karena tidak ada orang cerita, kalau kamu puasa tambah flu. Ada nggak begitu? Tidak ada kan? Iya kan? Yang, yang ada itu kan, kalau kamu flu, jangan mandi. Begitu. Lain, bukan jangan berpuasa. Jadi ini sakitnya, tidak berbahaya baginya berpuasa. Maka orang yang seperti ini, walaupun sakit, wajib berpuasa tidak diberikan udur baginya tidak ada udur yang membolehkannya untuk tidak berpuasa jenis yang pertama yang kedua ada orang yang sakit berat baginya puasa tapi eh, berat baginya berpuasa tapi tidak membahayakannya saya ulangi ada orang sakit sakitnya ini membuatnya berat baginya berpuasa tapi kalau dia berpuasa tidak membahayakan sakitnya Cuman berat kalau dia apa? Berpuasa. Kalau ini apa hukumnya? Kalau ini payuftir, kalau ini boleh dia berbuka karena walaupun sakitnya tidak bertambah, tapi kan berat baginya. Untuk bisa paham ini? Walaupun sakitnya tidak berbahaya dengan puasanya, tapi kan susah dia berpuasa. Berat baginya untuk berpuasa. Maka ini boleh tidak berpuasa. Masuk dalam firman Allah wa mangkana maridon aw ala safarin min ayamin ukhur. Siapa yang sedang sakit atau safar, maka dia ganti di hari yang lain. Dan makruh. Kalau dia berpuasa, makruh. Bersamanya adanya masyakwa itu. Karena dia keluar dari keringanan Allah Subhanahu wa taala dan menyiksa dirinya. Dan dia siksa bad Dirinya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, yuhibbu taruh khasuf. Allah subhanahu wa ta'ala itu senang kalau diambil, dilakukan itu keringanannya. Misalnya kalau antum safar, antum jamak kosor, Allah cinta itu. Allah senang dengan itu. Dan sebagian orang, enggak, sholat di tepat waktu, empat, lebih utama, enggak. Yang lebih Allah cinta itu kalau kita lakukan keringan yang Allah kasihkan sama ini ini itu kan safar sholat sama juga puasa antum sakit berat bagi antum berpuasa walaupun tidak berbahaya bagi penyakitnya Allah senang kalau antum ambil itu keringanan tidak menyiksa dirinya kama ya antum utama tuh, sebagaimana Allah benci kalau dilakukan maksiat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah dalam Sahih keduanya yang ketiga saum. Kalau dia berpuasa itu membuat doror baginya. Ada doror baginya. Apakah akan bertambah sakitnya? Iya kan? Kalau dia berpuasa tambah parah. Dan ini yang menghukuminya dokter. Bukan kita sendiri. Ini yang tahu ini. Tidak berbahaya atau berbahaya. Ini siapa? Dokter. Iya. Yeah. Maka ini wajib baginya untuk tidak berpuasa wajib kalau yang pertama tadi makruh berpuasa kalau tidak berpengaruh pada sakitnya cuman berat baginya berpuasa berpuasa jadi yang pertama sakit yang pertama tidak berat baginya berpuasa dan, enggak dan tidak berpengaruh penyakitnya wajib puasa yang kedua tidak berpengaruh penyakitnya tapi berat baginya puasa boleh tidak berpuasa dan makruh berpuasa yang ketiga sekarang. Berbahaya baginya kalau berpuasa. Iya. Maka di sini wajib untuk tidak berpuasa. Wajib untuk tidak berpuasa. Tidak boleh baginya berpuasa. Karena Allah berfirman. Wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rohima. Jangan membunuh diri kalian sendiri. Kalau ada orang berpuasa karena terus dia mati. Dengan karena berpuasa itu. Sudah dikatakan oleh dokter tidak boleh kau berpuasa. Tapi dia paksa berpuasa, mati. ya Allah. tapi dia bunuh dirinya. Iya, karena Allah ringankan. Tidak boleh dia berpuasa saat itu. Allah bilang, wala taktulu anfusakum innallaha Allah, Allah, rahimah jangan membunuh membunuh Allah, sungguh Allah, Allah, wa taala menyayangi kalian. Wa dan Allah, 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 tahlukati. Jangan Melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ini orang sudah tahu sakit, kalau dia berpuasa akan menghancurkan dirinya. Iya, tapi dia paksa untuk berpuasa. Ah, ini memasukkan diri dalam apa? Kebinasaan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Nabi SAW bersabda, "Innalina alaika hakon sungguh bagi dirimu itu atas dirimu sendiri ada haknya." ada haknya. Iya. Ada haknya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dan termasuk hak diri kita sendiri ini kepada kita, adalah kita tidak membahayakannya kalau ada ruksah. Kalau ada keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena juga Nabi SAW bersabda, La doror Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan al hakim berkata al imam nawawi walahu turukun ba'duha ba'da. dia punya jalan yang mendukung sebagiannya dengan sebagian yang lain ini dua golongan tambahan jadi semuanya sudah tujuh ini jenis orang manusia datang puasa ramadan nah, kita cukupkan dua ini di malam hari ini lagi. Sisa tiga insya Allah. Sisa tiga. Karena semuanya sepuluh. Ya, jadi malam ini hanya untuk orang musafir dan orang yang sah, sakit. Ini alhamdulillah kita cukupkan insya Allah. Kita lanjutkan lagi besok di majelis yang ke-8 insya Allah. Kita cukupkan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.